Ya. Baik, terima kasih. Ini temu inklusi yang di desa, yang pertama kali di dunia atau di Indonesia ya. Dan gimana datang dari berapa provinsi di sini. Saya kira ini bagus untuk membangun kebersamaan dan juga untuk tadi melakukan langkah-langkah ke depan. Yang saya senang di sini mereka ada semangat untuk bermitra, ya, membangun kemitraan. Itu justru yang menjadi yang ini. Kami di PNPM Peduli memang demikian, itu mendorong kaum marginal termasuk kaum difabel ini punya mitra, ya. Dengan bermitra membangun kemitraan, membangun mimpi bersama, dan kita fasilitasi mereka untuk mewujudkan mimpinya. Nah, tadi dengan dibantu oleh pemerintah daerah bekerja sama, ya. Sehingga stigma dari masyarakat bahwa difabel ini pengemis bantuan dan sebagainya, kita hilangkan bahwa kita mampu. Difabel itu adalah aset dan adalah mereka terhormat. Ya, itulah yang kita pesan, yang saya sampaikan ke mereka, sehingga mereka semangat lagi gitu. Anda bukan orang yang terkucil, Anda adalah champion, ya. Jadi semangat Anda juara. Saya kira itu juara. Menjadi awal dari kebangkitan, kebersamaan, keberdayaan, kemajuan dari kaum difabel. Kami harapkan kegiatan ini terus dilakukan secara periodik, dan kemudian juga kita harapkan menjadi semakin besar. Kalau hari ini bisa diikuti dari 12 provinsi, siapa tahu tahun depan bisa dilakukan, dilaksanakan dan diadili oleh semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena kaum difabel tidak hanya ada di 12 provinsi, tapi itu saja juga menyebar di provinsi-provinsi yang di Indonesia. Dan harapan kami, ya tadi, kaum difabel menjadi kaum yang betul menjadi setara dengan manusia Indonesia lainnya. Disinilah pentingnya negara itu hadir di momen-momen seperti ini. Terima kasih, Mas. Dengan adanya temu inklusi di Desa Sendangkerto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, saya selaku kepala desa juga mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia penyelenggara, karena dengan adanya temu inklusi pada tahun 2014 dan yang pertama kali diadakan ini, kami selaku pemerintah desa merasa bangga dengan adanya rekan-rekan saudara-saudara saya dari para difabel yang dari 12 provinsi bisa menghadiri pada pagi hari ini. Dan khususnya masyarakat Sendangkerto ini sangat mendukung keberadaan temu inklusi, yang kebetulan kegiatan-kegiatan yang ada di Sendangkerto ini dengan adanya temu inklusi ini diadakan pasar malam, diadakan pasar murah, kemudian ada dari warga masyarakat ini diberi stan-stan yang untuk menjajakan produk-produk unggulan yang ada. Oke, ya. Ini, menurut saya ini satu pertemuan nasional yang sangat menarik di hari nasional ini, dimana penyelenggaranya pun ya dibawa ke tingkat bawah. Tahu ya, akses kawan-kawan yang paling sulit, paling tertinggal, paling jauh itu adalah teman-teman di sana. Itu dalam penyelenggaraan ini merupakan suatu membuka mata kita semuanya untuk bisa punya kemampuan ya. Terima kasih.
Selamat siang. Nama saya panggilan akrab Yudan dari komunitas Giga Counter juga di RR Kabupaten Gunung Kidul tentang realis kebencana. Kegiatan kami memang selain hobi untuk yang Giga Counter selain hobi ya, juga kita ambil sisi manfaat positifnya untuk pemetaan dan dokumentasi darat. Karena selama ini dokumentasi biasanya hanya melalui darat dan kurang optimal. Dengan adanya teman-teman komunitas Giga Counter, kita bisa membantu pemerintah, masyarakat, dan diri kita sendiri untuk dapat memetakan dan mendokumentasikan segala sesuatu, baik itu sifat-sifat edukasi dan positif untuk dijadikan pembelajaran kedepan menjadi lebih baik. Halo, perkenalkan nama saya Clara. Saya dari UGM, saya volunteer di acara Temu Inklusi ini bagian LO. Kesan dan pesan saya selama mengikuti acara ini, saya sangat antusias karena acara ini sangat besar dan benar-benar sesuai dengan tujuannya dia, tujuan awalnya acara ini yaitu menjadikan desa ini inklusi, dan menurut saya sendiri tujuan itu telah tercapai. Anak-anak itu saya suka. Saya sudah ditemani apa itu di sini tempati di tempat saya ya, saya suka, saya itu ya kalau ngasih makanan ya apa adanya.